Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Raja Eswatini, Raja Maswati III di Istana Merdeka, Jakarta Rabu 24 Agustus 2022. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas upaya peningkatan kerjasama ekonomi kedua negara. Menteri Luar Negeri Retno menjelaskan bahwa satu hal yang sudah ada kemajuan dari pertemuan terakhir kedua pemimpin pada 2019 sampai sekarang adalah sudah adanya perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang wellness spa yang berada di Eswatini. Menurut Menteri Luar Negeri, hal tersebut merupakan pembukaan awal dari berbagai kerjasama lainnya. Selain itu, Presiden Jokowi juga berbicara mengenai bagaimana swasta dan BUMN kedua negara dapat didekatkan lebih dekat lagi. Menurut rencana, ujar Menteri Luar Negeri, kedua negara akan menandatangani kerjasama penguatan hubungan bilateral, terutama di bidang ekonomi. Untuk diketahui, kunjungan Raja Maswati III ke Indonesia ini bukan kunjungan yang pertama kalinya. Sebelumnya, Raja Maswati III pernah mengunjungi Indonesia pada tahun 2002, 2003, 2007, 2008, 2015, dan 2019. Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, sementara Raja Maswati III didampingi oleh Menteri Luar Negeri Eswatini Tulisileh Dalda. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!